Saudara Lun, sebanyak 727 siswa sekolah menengah kejuruan SMK di Aceh Barat, Senin 25 Maret 2019 mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Siswa yang ikut UNBK pada 11 sekolah di kabupaten itu akan berlangsung hingga 4 hari ke depan. Kepala UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru atau PPMG Aceh Wilayah 7 di Melabuh, Haji Dam, ikut memantau UNBK pada sejumlah sekolah termasuk di SMK Negeri 1 Melabuh. Untuk sesi pertama ini belum ada kendala dan kita harapkan ini sukses sampai hari keempat ya. Hari keempat, Kamis. Ini berapa sekolah Pak? Untuk di Aceh Barat, SMK 11. Insya Allah nanti minggu depan sambung SMA, ada 21 SMA. Dan kita harapkan berjalan lancar. Hal-hal yang mungkin akan terjadi akan sudah kita antisipasi. Kalau di Nagan, setiap sekolah itu sudah menyiapkan genset. Aceh Barat juga Pak? Aceh Barat, ya, alhamdulillah sebagian. Dan kita harapkan pun begini, PLN juga sangat proaktif untuk ini. Kecuali memang sudah ada kendala-kendala alam yang di luar perkiraan kita, ada pohon tumbang misal kan, mereka juga akan segera atasi. Nanti kita akan koordinasi dengan mereka. Data dari PPMG selaku panitia penyelenggara selain di Aceh Barat, UNBK di Aceh Jaya diikuti 7 sekolah dengan 212 siswa dan Nagan Raya 5 sekolah dengan 268 siswa. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV.